Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi an'amana alayna bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Hadirin yang masyhur rahimakumullah. Dalam sahih Al-Bukhari nomor 1072, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah merekam apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ya'qidu syaitan ala kulli qafiyati ra'si hadikum idza huwa nama. Setan akan mengikat tengkuk di antara kalian ketika kalian pergi tidur. Salah sa'uqadin, dengan tiga buhul, tiga ikatan. Yadribu kulla uqadatin alaika laylun tawil farkut. Setiap buhul yang jumlahnya tiga itu diberikan jambi-jambi oleh setan itu, dengan jambi-jambinya yaitu alaika laylun tawil, malammu masih panjang, farkut, maka lanjutkan tidurmu. Inilah mantra setan malam. Ya, setiap malam semua kaum muslimin itu dihadapkan pada ujian seperti itu. Dan kita bisa merasakan, jamaah sekalian, berapa yang bisa lolos dari ujian menghadapi godaan setan seperti itu. Sebagian besar kaum muslimin masih takluk dengan godaan serangan setan malam itu. Maka Nabi SAW menyampaikan resepnya bagaimana supaya bisa lolos dari jebakan godaan setan itu. Beliau sampaikan SAW, fa in istaiqadha fa dzakarallaha in halat uqdah. Kalau kemudian menjelang waktu subuh itu dia mau bangun, ya, supaya buhulnya hilang, maka pertama dia harus berusaha untuk bangun, kemudian langsung sebut asma Allah. Makanya kalau kita bangun, kita disunahkan untuk berdoa, ya, doa bangun tidur, ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kalau kita lakukan seperti itu, inhalat uqdah, maka lepaslah buhul yang pertama. Itulah berita baiknya. Jadi sehebat-hebatnya setan menggoda manusia, Rasulullah SAW memberikan penangkalnya, memberikan cara untuk supaya bebas dari ikatan atau buhul setan itu. Yang kedua, wa in tawaddo'a inhalat uqdah. Setelah itu kan baru satu yang lepas. Dia harus berusaha untuk melepaskan buhul yang kedua. Karena terus setan menyerang kita dengan memberikan bisikan-bisikan, malammu masih panjang, lanjutkan tidurmu. Alaika laylun tawil farkut. Begitu terus begitu. Dibisikin begitu sehingga orang itu berat untuk bisa bangun, bahkan pengennya ingin melanjutkan tidurnya. Nah, yang kedua gimana? Wa in tawaddo'a in halat uqdah. Kalau setelah itu dia itu berwudu, in halat uqdah, maka lepaslah buhul yang kedua. Nah, pas buhul yang kedua itu syaratnya apa? Wudu. Nah, ini jamaah sekalian, dari kita itu bangun, ingat Allah, berdoa sampai wudu, ini godaannya terus nih. Banyak orang yang bisa bangun tapi dia enggak berdoa, akhirnya tertidur lagi. Banyak juga orang yang sudah bangun, berdoa, wudu, tetapi tidur lagi. Banyak begitu. Maka kemudian yang ketiga, yang senjata yang ketiga yang Rasulullah siapkan untuk kaum muslimin, yaitu wa in shalla in halat uqdah. Kalau setelah itu dia mau sholat, maka lepaslah buhul yang ketiga. Kira-kira sholat apa ini, Pak? Sholat duha apa sholat?
Karena setelah itu Nabi sabdakan fa'asbaha. Nah gitu, fa'asbaha nasyitan tayyiban nafsi. Ya, kalau bisa begitu, maka subuhnya, nah gitu. Maka subuhnya berarti itu adalah harus sebelum subuh. Berarti salatnya salat malam. Nah gitu. Itulah resepnya untuk menangkal yaitu buhul-buhul setan supaya tidak terus-terusan ada di tenggorok kita supaya bisa lepas tuh begitu. Nah, makanya ya mas kalian, kita ini harus tahu bahwa kita ini punya musuh abadi. Manusia muslim harus mengerti tidak semua makhluk Allah itu menjadi saudara, menjadi temannya. Ada yang menjadi musuhnya. Inna syaitana lakum aduun. Sungguh setan itu adalah musuh bagimu. Fattakhiduhu aduwa. Maka jadikan dia sebagai musuh, jangan jadikan sebagai teman. Berarti apa? Kita sudah diberikan penjelasan kita punya musuh, dan kita juga diberikan resep bagaimana supaya bisa menaklukkan, mengalahkan musuh kita. Yaitu apa? Setiap malam kita harus berjuang. Setiap malam kita harus berjuang. Ya berjuang itu sebenarnya ya gak hebat-hebat amat, Pak. Lebih berat berjuangnya untuk sholat subuh seperti sekarang ini. Nah oleh karenanya jamaah sekalian, Nabi sabdakan setelah itu kalau bisa lepas dari bulu setan itu, maka subuhnya, paginya nasyiton, dia akan menjadi sangat energik, dia produktif, dia akan banyak berkarya. Thayyiban nafsi, kemudian kondisi psikologisnya itu juga bagus. Wa illa, tetapi kalau sampai tidak bisa seperti itu, bangun tidak, zikir tidak, wudu tidak, sholat malam tidak, maka Nabi sabdakan asbaha khobisan nafsi kaslan. Maka orang yang gagal seperti itu paginya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Khobisan nafsi, kondisi psikologisnya itu enggak baik, bawaannya malas, lemah, prasangka buruk, ya, kondisinya kurang apa namanya menunjukkan hal-hal yang optimis begitu. Kaslan, bahkan disebutkan dengan jelas dia akan menjadi malas gitu. Nah, berarti jamaah sekalian, urusannya bukan cuma masalah ibadah. Bukan urusannya supaya bisa subuh berjamaah, tetapi urusannya adalah menyangkut produktivitas, amaliyah kaum muslimin itu. Termasuk nanti responnya ketika menerima kebenaran, gairahnya ketika dipanggil kepada kebaikan itu akan melemah. Akhirnya apa? Lebih suka untuk menghadiri konser yang penuh dengan maksiat daripada datang ke masjid. Itu contohnya. Lebih suka untuk berlama-lama membaca Quran, membaca novel, membaca roman daripada membaca Al-Quran. Itu contohnya. Lebih suka untuk hidup di dalam kekotoran daripada menjaga wudhunya. Begitu seterusnya. Karena apa? Karena dari malamnya dia enggak sadar kaum muslimin ini bahwa dia itu sudah dikondisikan, dijebak sedemikian rupa oleh setan malam itu. Maka oleh karena jangan cemas sekalian, mumpung kita di bulan Ramadan di mana kita dikondisikan untuk selalu bisa bangun sebelum subuh dengan kita santap sahur, karena kita nyari keberkahan dalam sahur itu, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Mari ini kita jadikan sebagai tonggak kita supaya bukan cuma Ramadan saja kita bisa bangun sebelum subuh, tetapi mari kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga bukan cuma Ramadan kita bisa bangun sebelum subuh, tetapi semoga selama hidup kita semoga kita bisa bangun sebelum subuh untuk bangun wudu, bangun ingat Allah, wudu, sholat malam, terus begitu kita lanjutkan dengan subuh berjamaah di masjid, di ma'ad dan dikumandangkan. Amin ya rabbal alamin. Alfu minkum subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.